guys dan ya, so pada video kali ini kita bakal melakukan challenge tebak opening anime lagi. Ya ini udah setahun lebih, ya mungkin kurang lebih setahun ya saya nggak melakukan challenge ini ya teman-teman. Dan ya bakal kita tebak opening pada challenge ini ya. Emang tujuannya sih emang nebak opening. Jadi kalian sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan follow IG saya di bawah ini guys ya. Ini ada nih di bawah ini udah tersedia, saya kasih dan saya edit. Dan ya kali ini video animenya berdurasi berapa tuh? Ya sekitar 15 menitan lah ya teman-teman. Tapi ya cukup lah untuk tebak opening dan video challenge kali ini guys. Dan ya langsung aja guys kita ke challenge-nya. Hey, yeah, ini udah kita masuk ke challenge opening anime quiz-nya atau try not. Bukan try not juga sih, tapi guess the opening anime ya teman-teman. Ya saya juga kangen juga sih buat video ginian, udah lama sekitar ya 6 bulan atau tahun 2019 lalu ya saya terakhir kali buat challenge gini teman-teman. Tapi ya saya pengen buat aja teman-teman, lagi gabut juga ini, lagi lockdown ya, lockdown di rumah, gak ada kerjaan, tidur, makan, dan cuma tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku. Gitu doang aja ya teman-teman ya. Saya di rumah gitu doang. Dan langsung aja teman-teman kita tebak challenge-nya daripada banyak bacot ini. Waduh, langsung aja kita tebak. Oh, sebelum kita tebak dulu kita colokin dulu ini ya. Kita colokin dulu ini handset, bukan yang lain ya. Jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang negatif, kalian itu tetap positif ya. Ini kita pasang ini dulu coy, biar mantap. Langsung aja kita tebak openingnya. Kedengeran sih? Oke, kedengeran. What the opening challenge? Good luck. Ada si Neko ini. Neko Dakesa ini Kimetsu no Yaiba ini. Neko pengen ikutan challenge juga anjir. Boku wa mata Boku Odakega Inaimachi. That's very easy man. That's very easy. Ini anime yang paling aku suka ini. Nichimo. Ini 1 April Kaori Dead. Banyak meme ini nih. Higatsuwa Kimi no Uso. Ndayo oshiete kureta Munagami mo hikaru nara. Kayak kenal ya. Assassin Classroom. Kaya ya Rike. Ini belum nonton ini animenya, tapi ini kenal animenya. Apa? Dengan openingnya anjir. Pengen ikutan juga ini. Fairy Tail ya, pernah nonton juga. Tapi ini openingnya enak gak sih dengarnya. Oh, anime gay teman-teman. Anjir, anime gay ini. Dan ditonton itu anime gay. Lucky Star ini, nggak salah. Anime apa sih? Oh, anjir, Boku no Hero. Opening 1. Plus Ultra. Hechin, ini Nanatsu no Taizai. Pengen ikutan challenge juga dia. Pengen ikutan juga, nggak tahu. Skip. Oh, Gundam kah ini? Gundam. Miraniki enggak? Miraniki. Bukan Miraniki. Oh,
Gak ikutin challenge lagi? Hah? Neko, Neko, Neko Poi, Angel Beat. Lupa anjir. Ini anime sedih juga. Very easy padahal. Another anime gore ini kayaknya. Demo sona jadame mo sona jahora kokoro ya jikazuri ya mata mata anata baki monogatari ya. Lupa nama nyebut apanya nih judul. Kanashin kanashin koi to uso, koi to uso ini. Kanashin kanashin kanashin. Oh ini animenya penyanyinya Clary S Madoka Magica. Madoka Magica, Magica. Ini anime anime terburuk yang pernah saya nonton, sampah. Oh tua, nah ini nih best anime anjir. Tahu kapan sih penyanyi malah diundur ini? Tahu Underworld anjir. Ini seasonnya malah diundur. My heartbeat tired of feeling never. Ini enggak salah nih Mega ini juga nih. Masuk ke genre JoJo juga nih, Yuri on Ice. Karena ini anime Yuri, Yuri ya. Yuri soalnya cewek tapi ini gay malah anjir. Ting ding ini kok kalian enggak tahu parah ini. Naruto opening. Naruto Shippuden opening 17. 17 atau 16 sih? Gak tahu, gak tahu. Black Butter, gak tahu. Saya kenal, ntar. Ah, gak tahu, gak tahu. Black. Oh, Bleach, 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 anjir, dia pernah dulu nonton di TV ini. Easy banget kok susah-susah gini. Ini masuk ke hard kayaknya. Kan, Death Note, seharusnya pada refnya dikasih pada refnya ya. Biar lebih mudah nebak openingnya. Mada-mada, ini Sakugeki no Soma, ini aduh, Sakugeki no Soma. Rikakete tai anime cocok ditonton bulan puasa. Let's go ya, best anime, best parody anime. Lagi nonton juga sekarang ini, Gintama, Gintan, Sakura, Shinpachi. Gak tau, skip. Oh, anime olahraga. Gak pernah nonton, Hakyu. Karena gak terlalu suka dengan anime sport. Oh, anime gay lagi. Oh, anime gay. Gay. Belum nonton ini. Intinya kayak Jisai Tama ya. Ini anime yang bayi-bayi itu sih. Oh ini Shijo anjir. Lupa belum pernah nonton. Nisei Monogatari ini anime Inches. Anime Inches. Shineko malah kesini lagi nih. Ngapain Eko? Ngapain yang ikutin terus? Tadi malah turun nih. Suzu Keru Sagala Nani. Ya mau lihat waifunya, No Game No Life. Ini udah ketebak nih. Anime yang paling ditunggu-tunggu season 2 ini. Udah 6 tahun jir, gak ada season 2 nya.
tegak sini Neko. One Piece. Animenya banyak kali nih. Toradora ini. I love Taiga. Ini Taiga is my best waifu. Oh, Taiga is my best waifu. Eh, bukan best ya, my best waifu tetap aja, jir. Neko ini duduk di sini dia. Hey, let's go. Anjir, anime gay. Oh, Parasite. Ini satu video dengan Death Note, Madhouse ya. Parasite. Keduanya malah diundur, seharusnya pada bulan April ini ya. Re:Zero, I love this anime. Nah, season 2 nya malah diundur ke bulan Juli. Gak tahu. Soalnya anime apa nih tuh? Kalau kalian tahu ini anime apa, genre apa, dan ratingnya berapa, kalian komen aja, komentar. Tuh, nonton videonya aja ya. Yang gak nonton gak usah komen, goblok. Gak tau, shit. Crying Seven. Ini kalian komen juga, ini ada genre HG-nya atau enggak ya? Soalnya saya lagi genre-genre HG sama haremnya. Ya lagi sange juga ya, maksudnya. Sebelum bulan puasa ini wajib sange-sangean. Galau. Blue Exorcist. Kenapa duduk di situ sakit? Gak tahu, ini Black Clover. Ini anime. Gak tahu juga anime apa itu. Sisa, sadistik, surprise, tapis, we are blessing. Nothing will come to. Ini anime yang buat saya jadi wibu ini. 2017. Suka kali dengan anime ini. Ibu Mite. Junit yo, adore you guys, my best wife. Oh, ini anime yang joget-joget itu gak salah nih. Somebody put your hands up. That's Parade. Durara ya. Ini kalian komen juga, ini anime genre apa, ada ecchi atau haremnya. Ini lagi sange ya teman-teman. Waduh. Beauty Crown. Oh, gak suka genre mecha saya. Keep your hand off. Wadaw. Ah, malah tidur. Konosuba, anjir. Ini kalian yang belum nonton movie-nya, nonton lah. Ini udah keluar Blu-ray disc-nya. Pengikut nomor 1 Konosuba ini anime pertama yang aku tonton juga ini. Konosuba, kocak. Gak tahu skip. Neko-chan. Jantan ini aku ngomong ya. Dan saya bukan gay.
tau mana. Ini anime yang ada waifu saya ini. Yui saya, oh lalu Yui. Yui is my waifu Azusa-chan, Mugi-chan, Nyo-chan. Nah, itu myself. Anime tahun lalu nih pernah saya tebak juga. Tate no Yusa. Panas dia. Udah ketemu waifu mo. Hey. Soalnya anime drug nih. Endingnya drug. Drug endingnya. Keluarlah anime-anime yang bikin muda ini. Jir, lacur. Oh, ini anime yang lonte sejagat raya itu ya. Psikopat. Nah, nonton. Thank you so much for watching the entire video. Make sure to leave your score in the comments below. Now before I go, I would like to let you know that this video is sponsored by Umu Shop. Oh, kena sponsorin ya. Jadi ya rata-rata ini saya banyak yang gak nambah juga, tapi banyak yang ketebak ya. Kira-kira rating saya sekitar sekira-kira aja lah. Sekitar 75 per 100 aja lah. Ya, sekitar 70 per 100 lah teman, karena banyak yang belum ditebak juga, ya gak susah-susah juga sih. Ini animenya ngasihnya yang susah-susah, very easy, susah-susah sekali, kayak very hard ya, waduh parah. Dan ya teman-teman, kayaknya video kali sampai sini aja, dan ya kayaknya mungkin dalam hal kedepannya buat video kayak gini, challenge-challenge lagi. Ya mungkin kedepannya ada juga main game sih, tapi agak jarang saya upload. Ya kenapa jarang? Ya karena itu teman, saya agak malas juga upload, malas juga nge-record ya, mager aja. Ini AdSense Arvona TV ini udah dimatikan, gak bisa ditarik duitnya. Aduh, itu yang channel satu lagi yang Mimuni Maker itu udah saya jual tuh. Karena apa? Karena dismonetisasi, anjir. Jadi saya cuma ngupload ini untuk hiburan aja. Ya bukan tuh apa-apa sih, kayak video yang minggu yang lalu itu yang saya nge-record tentang Love Life itu untuk hiburan aja sebenarnya. Tapi banyak yang ke-trigger dengan video saya ya. Banyak pantat tipis. Ya maklum lah, wibu plus 62 otaknya didangkal semua. Banyak wibu pantat tipis sana. Anjir lah, padahal cuma saya tuh nggak nge-review gamenya, tapi saya nge-parodiin main gamenya aja, anjir lah. Parah anjir. Tapi ya begitulah teman-teman. Dan ya kalau kalian suka pada video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe channel kedua saya. Ini ada channel anime baru nih. Saya upload video anime random, nanti nggak anime crack lagi, karena anime crack itu sampah. Gak cocok di upload di channel YouTube yang sampah. Tau kalian sampah, anime crack is sampah. Tapi bukan sampah sih. Saya dulu peminat pas buat channel anime crack itu, saya tahunya dari ya dari itu ya teman, tahu nonton anime dari anime crack dulu ya. Stay gamer and beyond yourself. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Nanodes and bye bye Minah.